Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aga Furnitur. Kali ini kami mau mereview ya lemari pakaian dua pintu ya. Oke. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Jika nanti belanja di Aga Furnitur akan diberi potongan harga, silahkan screenshot ya, bukti kalau Anda sudah subscribe di channel Aga Furnitur dan kami akan memberikan potongan harga. Oke, langsung saja simak videonya. Yang nomor satu, lemari pakaian minimalis modern. Ya, lemari pakaian minimalis modern ini dari bahan baku kayu jati ya, kayu jati tua yang sudah dikeringkan, yang dirakit sedemikian rupa ya, dengan model minimalis modern klasik ya, dengan warna finishing cat brown natural semi doff. Nah, ukuran lemari ini panjangnya 110 dan lebarnya 45 dan tingginya 190. Jika Anda ingin custom dengan ukuran tersendiri, bisa be request ya, silahkan pesan di toko kami. Lemari ini sangat cantik karena aksesoris tarikan ini kuningan ya, kuningan sangat tepat ya dengan warna finishingnya ya. Dan lemari pakaian jati ini kami bandrol dengan harga 5 juta rupiah ya. Oke, lanjut yang nomor 2, masih lemari pakaian minimalis modern dua pintu ya, tapi lemari pakaian ini modelnya klasik ya, bahan baku tetap menggunakan bahan baku kayu jati. Jika Anda ingin pesan dengan bahan baku kayu mauni, kami juga bisa ya. Lemari pakaian ini di finishing dengan warna tea brown ya, tea brown semi doff ya, semi doff. Dan ukuran lemari pakaian dua pintu ini dengan panjang 110 dikali lebar 45 dan kali tingginya 190 cm. Jika teman-teman atau bapak ibu saudara ingin custom dengan ukuran tersendiri, kami bisa menyesuaikan. Lemari pakaian ini dihiasi dengan aksesoris tarikan bulat ya, model chrome ini. Ini sangat cocok ya, sangat elegan ya. Dan lemari pakaian ini dibanderol dengan harga 5 juta rupiah saja. Dan berikutnya yang nomor 3, lemari pakaian dua pintu. Nah, lemari pakaian dua pintu ini dengan model sliding ya, pintunya bisa digeser atau biasa orang menyebutnya lemari dua pintu, pintu geser ya, atau sliding, dengan bahan baku kayu jati tua ya. Ini bahan bakunya kayu jati tua dengan model minimalis klasik ya, dengan warna finishing cat brown natural doff. Aksesoris tarikan ini menggunakan stainless panjang ya, yang tampak putih itu tarikan. Nah, jadi sangat simple, sangat minimalis ya, sangat minimalis. Lemari pakaian ini dengan ukuran panjang 110 dan lebarnya 45, tingginya 190 cm. Jika teman-teman atau bapak ibu saudara ingin custom ukuran yang berbeda, kami bisa menyesuaikan ya. Lemari pakaian ini kami bandrol dengan harga 5 juta rupiah saja. Oke, lanjut yang nomor 4. Yang nomor 4 ini lemari pakaian
dua pintu ya, lemari bagian dua pintu dengan motif ukiran. Nah, ukiran ini enggak terlalu banyak. Kalau menurut saya sih ini minimalis berkombinasi ya, kombinasi sedikit ukiran di bagian gunungan yang bagian atas. Nah, lemari bagian ini dari bahan kayu jati ya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memesan dengan bahan baku kayu mahoni, kami bisa menyesuaikan. Lemari bagian ini di finishing dengan warna natural dove ya. Jadi ini sangat cocok untuk Anda yang ingin memilikinya. Silakan untuk dipinang dengan lemari bagian dua pintu. Nah, pintunya ada dua kaca ya, dua kaca cermin. Nah, Anda bisa gunakan untuk berdandan ya di depan lemari bagian ini. Dan lemari bagian ini di dalamnya bisa diberi baju gantung atau baju lipatan ya. Ini sangat cocok untuk Anda. Ukuran lemari pakaian ini panjangnya 120 dikali lebarnya 50 cm dan tingginya 200 cm ya. Dan lemari pakaian ini kami bandrol dengan harga Rp5.500.000 saja. Oke, lanjut yang nomor 5. Yang nomor 5 ini lemari pakaian dua pintu klasik ya. Nah, lemari pakaian ini dari bahan kayu jati tua ya, yang dipakai bahan baku kayu jati tua dengan model minimalis klasik kombinasi ukiran ya. Dengan warna finishing natural klasik, ini sangat cocok bagi Anda yang suka dengan barang-barang klasik ya. Ini solusinya. Dan lemari ini dihiasi dengan ukiran ya di bagian pintunya. Ya, ukirannya ini model-model ala Eropanan ini ya. Ini sangat pas, sangat cocok, dan kunci pintu lemarinya ini didesain sedemikian rupa, itu bahan bakunya menggunakan bahan baku kuningan ya. Engselnya juga dari bahan baku kuningan. Lemari pakaian ini kami bandrol dengan harga Rp5.500.000 saja. Oke, lanjut lagi yang nomor 6. Lemari pakaian minimalis duku putih ya. Lemari pakaian minimalis ini dua pintu dengan bahan baku kayu mahoni ya. Karena catnya ini menggunakan cat duku putih, bahan baku cat mobil ya. Jadi ini kualitas catnya sudah tidak diragukan lagi ya. Dan lemari pakaian ini ukurannya 100 dikali 45 dikali 190 cm ya. Ini cocok untuk yang ingin mengisi kos-kosan atau kontrakan, ini sangat tepat lemari ini ya, karena ukurannya sangat ideal ya. Untuk aksesoris ini menggunakan tarikan brush model klasikan juga ya, bulat. Dan lemari ini dihiasi dengan profilan keliling ya. Dan tambahan ada 3 laci di bagian bawah dan 1 kaca ya untuk di bagian pintunya. Lemari ini di dalamnya bisa diberi untuk tempat baju lipatan ataupun baju gantung, tergantung permintaan kami nantinya ya. Kami siap melayani. Dan harga lemari pakaian ini kami bandrol dengan Rp4.500.000 saja. Oke, lanjut lagi yang nomor 7. Yang nomor 7 ini lemari pakaian dua pintu model minimalis terbaru ya. Lemari pakaian ini dari bahan baku kayu mahoni. Nah, lemari ini dari bahan kayu mahoni dengan model minimalis ya. Model minimalis.
Lemari ini agak kecil ya, ukuran lemarinya panjangnya 100 cm dikali 45 dan tingginya 190 cm. Lemari ini sangat cocok untuk anak Anda atau anak kos-kosan atau mau ditaruh di tempat kos, ini sangat tepat ya. Ini aksesoris tarikannya menggunakan brush kuningan dan bermotif ya. Harga lemari pakaian ini kami bandrol Rp4.500.000 dan harga belum termasuk ongkos kirim. Oke, terima kasih, itu yang saya paparkan ya mengenai lemari pakaian 2 pintu sekaligus price list, harga dan bahan baku dan spesifikasinya sudah saya sampaikan. Untuk teman-teman atau bapak ibu saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika nantinya akan order di Aga Furniture, akan kami beri potongan harga. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.